Wayangan cara klasik menurut Mas Dut dhewe apa ya kudu nganti jam setengah lima. Ngene ya Mas. Wayangan klasik iki klasik sing piye? Iki angel kuwi, karena klasik itu klasik manut zamane. Zaman tahun Wali Songo klasiknya tidak sama dengan zamannya Keraton Solo. Keraton Solo tidak sama klasiknya dengan Keraton Pajang, Kartosuro. Terus klasiknya zaman Keraton Solo tidak bisa disamakan klasiknya tahun 60-an, terus tahun 70-an, tahun 80-an, 90-an sampai sekarang. Wira iso dikatakan klasik sing piye? Ngono lho. Ya kadang menjadi perdebatan kuwi sing jeneng klasik klasik piye? Klasik manut sapa? Manut zamane sapa? Lah kuwi kan angel. Makanya kan orang wah wayangan harus klasik. Klasik sing piye? Makanya kan aku kadang yo ning kon sosmed itu kan selalu mengikuti. Sing jeneng klasik sing piye? Aku ya bingung to. Saling bantahan wayangan sing apa klasik? Lho klasik zamane sapa sih? Nah, klasiknya zamanku. Karo klasiknya zaman saiki beda. Zamanku karo zaman klasiknya Pak Mantep sudah lain. Nek klasiknya zamane Mbah Noto udah lain. Klasiknya zaman Mbah Timbul wis lain. Mane klasiknya zamane era di bawah Mbah Narto Sabdo. Wayangan kudu kapane nganggo gending kudu ayak-ayakan, kudu jere ngestina kudu mlebune yang kabur. Engko bedol jejere nganggo padrangan, engko tu jejere kedaton nganggo gending gede titipati dan lain sebagainya kudu dawa. Kenapa dawa-dawa di sini ana gending-gending? Kenapa ben iso waktunya gen cukup. Mulau kayak gending dawa di sini mereka nek go leren dalange. Nek zaman Jeng Sunan Kalijaga urung eneng kan gending-gending kaya ngene iki. Gending tu ditata, gending wayang tertata rapi. Wayangan iso kaya tertata rapi jamane suluan dipadake, gending dipadake, dodokan dipadake. Itu zaman Keraton Solo. Sebelum iku yo ngalor ngidul lah genah. Makane kan aku wis guyu-guyu ae yang berdebatkan wayang klasik. Nek zaman saiki klasik kan orang nggo musik. Nek zaman kondisi kan ora. Ngono lho. Nek klasik untuk tahun 2000. 2000 rene. Ya 90 berarti tahun 90. 90 ke sini itu wayang klasik aranane kuwi sing ora enek musike kuwi jenenge arane wayangan klasik. Ngono nek sing nganggo musik ora klasik. Kuwi sing arane wong tahun 90 rene. Lah nek 90 medun. Nek 90 rene, kuwi kan ora enek musik, ora enek kan adanya perkembangan wayang nut zamane pelakon, lak zamane sapa ya wis. Wayang itu mulai adanya pembaruan tuh zamannya Mbah Narto Sabdo kayak campuran Jogja kayak goro-goro itu zamannya Mbah Narto, sebelumnya tuh enggak ada. Terus wayang iso jengklit kuwi zamane iso satu zamane Swargi Ki Bono Dlopo Ki Gonta Bono Dlopo dikembangkan di corone luweh senine luweh eneng Ki Gonta Darman dikembangkan lagi oleh Ki Mantor Sudarsono nganti tekane zaman saiki. Berarti nek ngrembug perkembangan wayang iki ra entek. Nut zamane kelakon. Wayang tambah musik, tambah bedug dan sebagainya itu zaman Pak Mantep. Mantep. Sampai sekarang main lampu itu zamannya Pak Mantep. Nek etanan zamane Pak Suwaki, Pak Harjunadi. Zaman Pak Harjunadi, Pak Harjunadi itu dalang anju. Itu tahun 80-an terus nganggu kayak drum kayak lo jeneng apa lah ya. Jadi wayang jangan untuk bantah-bantahan klasik atau tidaknya.
jaman saiki, wayangan jaman saiki dinggo anakku sok mbek iki wis klasik. Lah mbuh taun 20 tahun yang akan datang, iki wayang perkembangan wayang piye ra ngro. Ora taun 2020 wayangan klasik kok. Lah kan ngono to dadi. Mulane gak iso wayang diperdebatkan karena wayang itu nelakune manut nek ra nut jaman kelakon wayang punah. Itu pasti. Makanya untuk dalang yang berkreasi ya harus kita hargai. Wong perkembangan zaman kok aja nganti wow dalang kan ra klasik senengane musik. Udah-udah ora iso di ngono kuwi angel. Diperdebatkan itu ra nek ujunge. Dalang si A model ngene ngene. Yus biarin itulah perkembangan wayang. Gak bisa untuk ukuran klasik atau tidaknya. Mata. Jadi pun jadi wayang enggak usah diperdebatkan, enggak usah dia. Tidak usah memperdebatkan dalang ini, dalang ini apik alae jangan diperdebatkan. Semua dalang itu bagus karena menjadi dalang itu ora sak wong sasae. Yang menjadi dalang itu orang pilihan. Ora saben saben wong iso dadi dalang. Jadi dalang si ayo ah gak apik dan ora. Dalang nganggo ku apik-apik. Karena tidak semudah itu menjadi dalang. Nek mung butuh waktu di dalang no, tak ajari sasi tadi. Ini perlu rapi, elaknya ya mbuh, gak ngerti aku. Ini penting iso. Rakyat tang yang kewayang juga yang kebuki damen. Solo rakyat tang ngalor ngidul. Ini kan iso. Ini semuanya ngedek tebok ya wis, ini jenis dalam. Makanya sebagai penggar wayang harus bisa bijak. Jangan diperdebatkan perkara klasik atau tidaknya. Ura nentai. Biarlah kita saling berjalan. Sing seneng klasik yo nonton sing klasik wae kan buka nang YouTube. Klasik manut anu lho ya, manut jamane lho ya. Wis ngono wae. Sing seneng cerita nonton Jalan Sepuh. Sing seneng sabet nonton dalang sing seneng sing sabetane apik. Sing nonton lucu yo nonton sing dalang sing lucu. Pengen ura-ura atau yang banyak musikil ibu nonton dalang sing senengane musik, wis ngono wae. Ngene ra seneng ya rasa tonton pindah channel. Kan sekarang banyak channel wayang. Tiap malam. Mbok itu live langsung atau rekod. Itu sama saja. Jadi matur sembanuun teman-teman kanca-kanca di channel. Makasih atas kerawuhan panjenengan di Dili channel. Yen enten luput kula diagem pangasoma kasampurnan iku nenteni Gusti Allah. Nusun mung luput. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.